Yo yo, halo guys, balik lagi sama gue Zero Guy di Toram Online lagi ya. Jadi kemarin ada yang nyaranin gue buat farming di Disaur. Ini spot apa sih? Ini adalah tempat spot farming obat atau medicine ya. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe dulu videonya supaya gue makin semangat. Oke, tanpa banyak basa-basi kita akan langsung aja ke videonya. Let's go, berangkat. Oke, buat yang belum tahu mapnya di mana, jadi kalian bisa ke dunia Toram. Di dekat kota naga, nanti kalian bisa ke bawah ya. Nah, ini dia di Bomakonda. Nah, habis itu kita akan jalan dikit di area sini. Oke, ini spotnya deket Charugon ya. Buat kalian yang pernah farming THS, jadi mungkin udah cukup familiar sama mapnya ya. Oke, kita akan terus ke atas. Nah, ini Charugon kan ya. Ke atas lagi. Nah, kalian bisa lihat di sini ada pertigaan, belok kanan cuy. Nah, di sini ya. Ini spot farming khusus untuk Disaurnya. Kita akan langsung cek aja mobnya ya. Ini dia mobnya Disaur level 230, dropnya 2 poin obat sama 1 fauna ya. Langsung aja kita gaskan farming cuy. Oke, jadi rencananya gua di sini farming pakai Mage Look Matek 7300 ya. Buffnya ini. Terus untuk equipment gua pakai ini ya, tongkat dirga. Gua lupa nggak bawa, nggak punya apa maksudnya? Nggak punya stop DTE ya. Armornya juga gua nggak bawa. Tapi untuk ADD pakai smet 2 slot sama lampu astral 2 slot. Ya, semoga sih bisa one hit ya, karena HP-nya ternyata 60.000. Bagi kalian yang sekiranya vortexnya mampu 60k, langsung aja gaskan di sini ya. Jadi untuk ketentuannya di sini gua akan farming selama 15 menit. Dan kita akan langsung lihat berapa perolehan mulai dari spina terus poin bahannya ya. Di sini gua farming bersama member Zero Guy, ada Bang Dimas, terus Bang Aryan dan Bang Putra ya. Jadi kita akan farming di sini. Oh ya, BTW gua farming pakai vortex. Dan jangan lupa pakai tabir sakti ya, supaya enggak langsung meninggoy gitu. Oke, sepertinya di sini damage gua nyentuh 60k lebih ya. Jadi ya, kalian bisa tiru equipmentnya mungkin, atau kalian punya equipment sendiri yang sekiranya nyampe 60k, langsung aja gaskan farming di sini. Oke, kita akan langsung skip aja supaya lebih cepat. Oke, udah sekitar hampir 15 menit, tapi kita akan lebihin 1 menit ya, karena tadi farmingnya nggak full gitu. Ada yang masuk kedai dulu, ada yang relock dulu. Jadi mungkin perolehan bahannya bisa lebih banyak atau enggak lebih cepat ya. Oke, kita akan sambil nungguin sampai 19.56 ya. Oh iya, ini BTW mobsnya Ele Bumi, jadi kalian bisa pakai set DTE Bumi kalian. Oke. Untuk tasnya nggak langsung full sih untuk 15 menit ini. Cuma ya lumayan lah. Matnya katanya 2K loh. Nanti kita akan cek. Terus mobnya juga fast respawn ya. Jadi enak lah, nggak perlu nunggu lama-lama. Oke, bentar lagi. Nah, udah ya. Oke, kita akan ke kedai habis ini untuk cek berapa perolehan yang kita dapat ya. Oke, selamat datang di kedai Dremora. Anjay, kita akhirnya farming ngulung lagi. Oke, kita akan proc dari segi spina dulu ya. Ini dia item-item yang kita dapat. Oke, dapat sekitar segini ya. Mungkin bisa lebih kalau misal. Wah. 100k loh kurang lebih ya. 100.000 kurang 2.000 loh. 15 menit anjir. Wah, lumayan sih ini. Oke, kita akan coba proc ya. Pertama faunanya dulu, jumbai besar sekitar berapa tuh? 6 sampai 7.000 lah ya. Coba satunya berapa?
2000 sampai 2500 lumayan sih. Tekan prok, terus untuk faunanya nih. Rumput liar kotor satunya berapa? 1700 sampai 2000 loh. Wah, ini gede banget ini. Yang jamur, bentar. Malah ke bawah loh yang ini. Nah, jamur 1900 sampai 2400. Wah, ini gede banget sih, sumpah. Kita akan langsung prok aja. Selama farming 15 menit dapat berapa poin obat ya? Ini BTW bisa lebih tergantung party kalian. Wah, 73 sampai 90.000 loh. Wah, anjir. Wah, worth it sih ini kalau misalkan equipment kalian memadai ya. 73.000 anjir. Wah. Worth it. Oke, mungkin segitu dulu aja ya untuk kesimpulannya di sini. Kalau mau dijadiin spina, mungkin dia selama 15 menit dapat segini ya, untuk poin obatnya segini. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian komen di bawah dan langsung aja ramaikan spotnya ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian, dan special thing buat yang udah nyaranin and para member Zero Guy yang udah ikut farming. Yaudah, mungkin segitu dulu aja video dari gua hari ini. Gua Zero Guy pamit undur diri and see you on the next video. Bye-bye.